Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so hari ni aku nak ucapkan terima kasih kerana subscriber dah capai 150 orang. Jadi hari ni aku nak review sikit. Kereta ni harga dia RM4 je, tapi sebenarnya tak original lah ni. Kalau original Tamiya ni harga berapa eh? Mahalnya. So aku jalan-jalan ni tu aku nampak ada yang RM4 ni Sonic Saber pula tu. Ha, Sonic Saber. So aku beli lah satu. So hari ni aku akan review sempena untuk mengucapkan terima kasih kerana subscriber aku dah 150 orang. Okey, jom kita tengok. Alright. So ni brand dia apa, tak tahulah kan brand apa ni. So apa yang dapat dalam ni, ha, macam ni. Dia punya body, patut RM4. Macam tu kan. So ni tayar, okay, ni tools dia. Alright, ni stiker dia warna pink. Kalau tengok kat kotak ni sebenarnya merah. Lagi ni spot rim. Okay, ni engine dia. Okay, jom try pasang tengok macam mana. So, mula-mula sekali kita tengok ni bahagian engine dia dulu. Manual pun tak ada. Aku dah lama tak main benda ni. Jadi aduh, semua berterabur wey. Macam mana nak pasang ni? Kita start pada ni dulu lah. Simple-simple lho. Pada tayar lho. Kata tak ada, aku malas nak bangun ambil. So kita guna apa yang ada lah. Guna gunting ke. Harga RM4 guys. Tamiya RM4. Tapi kualiti dia, aduh. Kualiti dia macam ni kan. Harga RM4. Takkan kau nak dapat yang original. Tengok body dia pun kelakar habis lah. Tak apa-apa benda lah body dia ni. Ada manual dia ni, manual dia. Nombor satu masuk gear dalam motor. Macam ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lubang? Sia-sia tak boleh. Okay. Pakai handset ni rekod ni. Aku rasa kan. Wow. Terus pergi nombor 2 je lah. So dia cakap ni. Aku sendiri tak faham. Nanti dah siap tunjuk je lah. Weh, apa ni dia cakap ni. Aku dah siap lah masuk enjin dia ni. Kena masuk pakai gunting. Ketat gila. So nanti kita tengok macam nak pasang body part lain. Okay, kau baru jumpa cara dia. Ni kat sini ada apa dalam ni. Ada lubang dia kan. So besi yang ujung ni kena masuk dalam ni. Sebab tu baru boleh snap dia dalam ni. Ha, macam ni.
Alright, so yang lagi satu pun sama. Ni. Okay, walaupun dah bengkok, sebab aku tadi tak tahu. Masuk kat dalam ni. Aduh, menyesal lah beli yang ni. Alright, dapat masuk dah. Tapi macam salah je. Okay. Betul, betul, betul. So, dua-dua dah dah pasang, dah keluar dah kat sini. Alright, so next step masuk enjin pula. Oi, gunting ada magnet lah. So next step, angkat enjin. So ni dia punya bahagian dia. So dia akan touch. Masuk ni, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengok touch tak. Yang kecil ni macam problem lah. Boleh lah buat main-main ni. So macam atas. Alright, next step. Wih, besar ni. Tiba-tiba tayar besar tu. Kan ada benda yang tinggal ni. Boleh adjust ke apa tayar ni? Oi, dia tak ajar pasal enjin. Tahu-tahu dah penuh skru lah. Tengok ni. Lepas masuk enjin, tiba-tiba dah ada skru sini. Tak ada pun cakap semua pasang. Ni lah sendu ni. Tapi tak apa, kita teruskan pasang. Macam ni. Boom boom boom. Benda tak susah. Cara dia senang. Dia kot cara dia. Sini kot. Eh, tak kena. Aku rasa ke dalam sangat lah pula benda ni. Macam ni. Kesal macam dia tak cukup lah. So ni. Tarik dia. So anak pun dah datang kacau aku. Dia pun berminat nak tengok ni. Alright, simple je gear dia. Aku tak tahu kenapa tayar ni besar. Okay. Nampak macam mantul lah je ni. Jadi bila dah siap ni, next step ialah. Oh macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni, tengok ni. Siapa nak pasang boleh tengok contoh ni. So ni dia punya button on off. Ni sekarang ni berada di tempat on, okay. So nanti bila dia dah on, dia tolak ni. Guna bateri je lah. Aduh, dia dah buka tayar, kena masuk balik lah.
Pening sampai buka tayar nak pasang benda ni. Belum buat kereta ni. Macam urut lah. So ni masuk macam ni lah. Bismillah. Alright, betul lah kot. Kita try tengok bateri betul ke tak. So dah betul pasang semua. Bila dah betul pasang, guys. Oh guys, awak sana lah. Awak jangan lah duduk depan kamera. Okay. Kat bateri ni, kita try last. Tengok. Tentung bunyi dia. RM4 je ni. Okay. Belum lagi tu. Oh yang tu. Nanti boleh nak ambil barang. Oh memang susah betul. Memang macam ni je ke? Okay, gay tangan ni lah. Alhamdulillah. So kita masuk fasa yang last. Ketar tangan aku ni. Okay. Sekarang kita nak tampal stiker dia Sonic Saber. Oh bergerak. Tu dia. Okay, inilah hasil kereta RM4.